Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Sejumlah pasangan bukan suami istri malam tadi terjaring razia yang digelar petugas gabungan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam razia, petugas mendapati alat kontrasepsi dari dalam kamar apartemen. Petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP malam tadi merazia sebuah apartemen yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat. Razia digelar diduga adanya praktek prostitusi online di lingkungan apartemen. Satu persatu kamar diperiksa dan mendapati pasangan yang bukan suami istri. Tidak hanya identitas, sejumlah barang juga diperiksa dan mendapati alat kontrasepsi dari dalam kamar. Hal ini kita mengadakan razia pekat penyakit masyarakat, laporan dari masyarakat bahwa disinyalir di apartemen City Park ini ada prostitusi online. Empat pasangan yang bukan suami istri yang terjaring razia langsung dibawa petugas ke Suku Dinas Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.